Tuhan, kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Nah, ini ya video ini potongan video entah ini kapan waktunya dan dalam acara apa. Ini viral potongan video ini ya. Ya, belum tahu kelanjutannya, tapi kalau melihat tadi Pak Ganjar bilang Tuhan engkau sangat dekat. Engkau katakan Tuhan itu sangat dekat, tapi dipanggil pakai pengeras suara. Ini kalau dipahami oleh orang awam, selama ini kan pengeras suara identik dengan azan ya, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah itu yang dimaksud oleh Pak Ganjar? Kalau yang dimaksud Pak Ganjar di sini bahwa terkait pakai pengeras suara ini adalah azan ya untuk memanggil Allah pada saat masuk waktu sholat, ini tidak tepat. Karena sungguh azan itu dikumandangkan untuk mengingatkan kepada umat Islam yang ada di sekitar wilayah masjid yang terjangkau oleh suara terkait masuknya waktu sholat. Jadi kalau ini yang dimaksud Pak Ganjar adalah azan, maka tentunya azan itu bukan untuk memanggil Allah, bukan ya, tetapi untuk mengingatkan dan mengajak kepada umat muslim untuk segera melaksanakan sholat, mengajak ya. Kalau itu maksud daripada Pak Ganjar, mudah-mudahan ini ada klarifikasi dari Pak Ganjar terkait video yang viral ini. Maksud ya Pak Ganjar itu apa ya, terkait masalah pengeras suara Tuhan sangat dekat, kenapa masih harus dipanggil pengeras suara ya, yang mana itu? Contohnya, apakah azan atau ada hal yang lain? Atau mungkin berdoa? Kalau berdoa kan bukan memanggil Allah juga, bukan? Bukan berdoa. Tapi di sini juga belum jelas ya. Ini beliau Pak Ganjar ini menyinggung yang umat Muslim apa yang non Muslim, belum tahu juga. Ya, mudah-mudahan ada klarifikasi kawannya apa. Maksud dan tujuan daripada yang disampaikan Pak Ganjar ini. Nah, saya secara pribadi tetap mendoakan Pak Ganjar semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Ya, sekali lagi, kalau ini yang dimaksud adalah azan, maka itu tidak tepat ya, karena azan bukan untuk memanggil Tuhan, bukan memanggil Allah. Tetapi ya sebagai pertanda masuknya waktu sholat ya, mengingatkan untuk umat muslim. Bagian videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reka NKRI harga mati.